Oke cuy, balik lagi channel gue cuy. Wow. Kali ini kita bakal lanjutin Need for Speed Heat lagi cuy. Dan ini gue pakai mod handling cuy. Jadi lebih gila sih gripnya sih. Duh, 2003. Sama aja cuy. Oke deh, kita beli lagi dah. Per cash no. Waduh, gak bisa cuy. Gak bisa ngelok cuy, maaf cuy. Wih, gila klaksonnya. Wah, ini klaksonnya kayak mobil normal dong. Cuman mobil, juga mobil, cuman langka dah. Di game ini tuh langka cuy. Mobil yang punya klakson normal cuy. Yoi, kita langsung aja modif cuy. Dan by the way, stick gue udah bisa connect cuy sama PC gue ini. Lo. White body. Iya deh, kali ini gue mau white deh, white dulu deh. Udah lama cuy gak white body cuy. Biru cuy. Tuh, jadi gelap anjay garasinya gara-gara ini, cuman bagus lah. Bentar cuy, ini gua bisa hapus dulu nggak sih boy? Stikernya nih bisa dihapus dulu nggak sih ha? Hui, bisa dihapus anjay, bisa dihapus cuy. Waduh, ya terpaksa kita harus pakai normal cuy. Ini ntar ada di HP cuy. Terus gambar. Lo. Kok jadinya gini bos? Waduh, lampunya ketutupan bos. Gitu cuy. Bentar cuy, ini apa tadi? Tamon Design. Tamon Design. Kita harus nyari yang cocok. Ini sih yang bagus cuy. Cuman enggak ini cuy. Wah ini jelek sih. Coba deh, coba dulu ya. Ini enggak gue suka cuy. Kalau ada di kalian ada yang suka sih, gue enggak tahu ya, gue ngerti gue. Tapi di mata gue ini jelek cuy tadi cuy. Ini deh ya Nissan. Jadi kalau ininya enggak serak bisa gua ganti cuy. Nah yoi, gua ganti ini aja cuy. Nissan Kamar. Oh, kanarnya beda sama yang tadi ya. Terus splitter. Splitter ini cuy kayaknya splitter cuy. Iya ini cuy. Bentar boy, gua absen dulu boy. Sabar boy. Nah udah. Hai. Wah, ini bagus sih. Warnanya agak hitam sih. Bakal jadi lebih bagus kalau warnanya agak hitam. Taman desain jadi kalau yang ini sih bagus sih. Ini apa cuy? Oh, nah gini dong, bisa dihilangin boy. Coba ke bumper,
wah kayaknya feel gue sih masih cuy, oh, enggak gue jadi kayak GTR gak sih cuy, tanggal hari ini sih. Nah ini kan aneh sih kayaknya sih kalau cuma bagian belakangnya gitu. Ya apa yang gue dikit sih. Wah, kita normal aja ini bos sih. Ini sound system ngaruhnya di mana bos? Apakah suaranya lebih ngebas gitu? Berjedak jeduk ya? Kan nggak ada yang tahu cuy. Oke okay, miss. Dangtel guys sih cuy. Yang Nissan. Yoi. Lo Unite Hit ini yang ada tulisan hit itu kan, cuman gelap. What is this bro? Nissan. Yang Nissan ini kayak gini, coba deh. Wow. Kayak Supra cuy, kayak MK5. Iya enggak sih, kayak MK5 enggak sih cuy. Kita cari lagi. Loh. Gak ada bedanya bangsa. Apakah kita pilihin aja cuy? Ya udah deh. Kita pilihin aja cuy. Diffusernya kayaknya gue pakai deh kalau mobil ini deh, biasanya gue nggak pakai cuy. Excel lo Nissan tail light jelek cuy, kalau di DMT gak suka gue. Oke, udah semua, tinggal pelek cuy. Break this. Bisa kita ganti cuy. Kaliper ini ada apa cuy? Ada merah. Ini warna apa cuy? Warna abu-abu atau silver ya? Abu-abu deh kayaknya. Ini gue agak tahu namanya warnanya. Ini biru kan? Ini biru, ini coklat atau dia coklat kayaknya. Ini kuning cuy, kuning cuy. Terus tire cuy, tire. Yokohama. Kita pakai idler cuy. Kalau di Jawa itu idler itu bakul cuy. Oke cuy, mungkin velgnya gue bakal pilih ini buat sasa 60M ya. Ya itu lebih dari yang ini cuy. Ya yuk eh. Wah ini kayaknya si chrome. Nah yang ini nih bingung nih gue ke siapa nih. Merah gue udah terlalu baik. Metal Gloss. Nah kayak gini aja cuy. Yaudah kayak gini aja cuy. Light all rim. Oke sekarang tinggal bagian depan. Oke cuy. Jadi velgnya gue agak aneh sih karena kayaknya lebih cocok di ini deh. Anjir, sebelahnya doang loh tadi loh. Gue ganti di sebelahnya coba setelah bentar. Air shoes dulu cuy. Nah.
ini kayak coba chamber gimana sih? Kayaknya enggak, kayaknya sih jelek sih. Jelek sih. Mungkin segini dia. Aduh jelek cuy, di chamber cuy. Kita hapus aja cuy chambernya cuy. Nah. Oke, gua kasih underglow ya. Underglownya apa ya? Biru deh. Terus lihat aja coba cuy. Wih. Oke cuy, mungkin warnanya gua bakal pilih ini aja cuy kayaknya cuy. Nah. Iya, shape. Loh. Nah, udah semua kan ya. Ini stage juga udah cuy. Udah. Masih gini ya. Sekarang kita ke engine cuy, ada 28. Oke cuy, mungkin buat engine-nya gak bakal pilih engine-nya Lamborghini ya. Yang V12. Oke, tinggal kita updatein. Oke cuy, udah gue updatein cuy tadi cuy. Engine belum. Engine exhaustion. Gak keluar apinya ya, knalpotnya ya. Waduh, masih ngebug deh kayaknya. Coba kita keluar dulu. Duh. Oh, suaranya kok tang-tang-tang kayak gitu ya. Kita tes top speednya cuy. Keren banget ini mau uji. Lu kaliper di depan belum gua ganti dong. Ya udahlah ya. Oke, kita tes 1, 2, 3.
Wah, 37. Wah, masih bisa cuy. 386 cuy. Kayak kaleng anjir. Bentar tuh, gue pakai ban drift coba deh. Cuy, kita bakal ganti ke ban grip ya. Sepertinya bakalan jadi lebih jauh lebih licin cuy. Wah, licin banget cuy. Wah, gila sih licin banget cuy. Kalau kalian namatin game ini pakai mod handling ini sih bisa stres, terus bisa stres kalian sih. Gila, ini licin banget sih. Coba gua pakai ini dulu ya. Gua pakai ini deh. Automatic dulu di sini. Waduh. Wih, nyemplung cuk. Oke, kita pakai manual aja cuy. Sambil lihat pemandangan. Nyebur lagi please, jangan please sih goblok. Iya, ijo. Waduh, patah-patah cuy. Oke, mungkin segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya. Share juga ke teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Game over.